Menurut salah seorang pemasok ayam di Tabalong Jani, kenaikan harga ayam potong di Pasar Tanjung disebabkan karena stok ayam dari agen peternakan yang didistribusikan ke pedagang saat ini dibatasi. Jani menjelaskan agen peternakan di Tabalong saat ini memang tengah membatasi stok ke pedagang ayam di Tanjung. Karena permintaan ayam juga datang dari kabupaten lain, seperti Kabupaten Tapin, HSS, bahkan Grogol. Banyak yang ambil, nah. Oh. Jadi, apa ya, tentang kekurangan orang. Kurang. Buan mana, Pak, mampir, Pak, buan kita sini. Kak, buan main, Pak? Rantau, kandangan, sama gugut. Beli di situ, Pak, lah, mampir. Makanya ngalih. Belerang. Naik kita naik. Sananya bukan Tanjung aja kata naik, Pak. Jani mengaku pembelian ayam potong dari agen peternakan daging ayam potong untuk hari Selasa lalu ia beli dengan harga Rp27.000 per kilogramnya. Harga ini naik Rp2.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan untuk pedagang eceran di pasaran biasa ia jual dengan harga Rp28.000 per kilonya. Nurmansyah, TV Tabalong melaporkan.